Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan memimpin serah terima jabatan pejabat Kodam Iskandar Muda di Gedung Malahayati Kodam Iskandar Muda, Kota Banda Aceh pada Selasa 10 Mei 2022. Beberapa pejabat Kodam Iskandar Muda yang diserah terimakan adalah Kabintal Jarahdam Iskandar Muda dari Kolonel Arhanud Dodo Masdori SIP MSI kepada Letnan Kolonel Infantri Aris Rizal. Gazidam Iskandar Muda dari Kolonel Zeni Gunawan Yuda Kusuma SE MSP kepada Letnan Kolonel Zeni Abdillah Arif SIP. Penerimaan Pamen Ahli Bidang Manajemen Sishanet Sahdi Pangdam Iskandar Muda Kolonel Kavaleri Sindu Tanggara SA MM. Kepada para pejabat lama, Pangdam Iskandar Muda menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan pengabdiannya selama berdinas di Kodam Iskandar Muda. Sementara, kepada pejabat baru, Pangdam mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di lingkungan Kodam Iskandar Muda. Pada akhir amanatnya, Pangdam Iskandar Muda juga berpesan untuk jangan berhenti berpikir, berinovasi, melakukan hal-hal yang baik dan selalu berpedoman bahwa kita bisa memberikan manfaat bagi Kodam Iskandar Muda dan bagi masyarakat di Provinsi Aceh khususnya. Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian, dedikasi dan kinerja yang selama ini yang telah membuat kata-kata hal di Kodam Iskandar Muda ini sebuah jodis yang diberikan. Yang baru, yang kedua pembarat dan satu pemain ahli, saya berharap segera melakukan orientasi dan adaptasi tugas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemudahan dalam melakukan tugas demi kejayaan bangsa dan negara tercinta ini.